بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي بعد وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يبتغي غير الإسلام ديناً Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada puji-pujian yang layak disematkan selain kepadanya. Sebab bertasbihlah segala sesuatu yang ada di atas langit dan di bawah bumi ini, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali, dan kepadanya pula semua akan dikembalikan pada satu saat apakah mereka meyakini atau tidak meyakininya, apakah mereka mengakui atau tidak mengakuinya, maka hanya pada Allah semua akan dikembalikan dan pemahaman itu menjadi sebuah hal yang sangat penting saat orang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang arsitek peradaban, orang yang menginspirasi kita untuk melakukan lebih baik lagi, senantiasa teguh di dalam e, setiap sunnah yang telah beliau gariskan kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang menjadi contoh-contoh beliau mampu kita ikuti, mampu kita teladani, mampu kita wariskan kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di pemilihan kiamat, yaitu adalah orang-orang yang diangkat amalnya termasuk orang-orang yang dinilai amalnya dengan yang baik dan termasuk orang-orang yang memasuki surganya Allah dan sekali lagi mudah-mudahan yang sangat eh, yang sangat kita inginkan adalah kita memasuki surganya secara berbondong-bondong atau secara berombong rombong secara eh, bersama-sama. Alhamdulillah, ikhwan fillah dirahmati Allah. Kita kembali pada eh, kajian kitab kita yaitu adalah tentang eh, dirosat fil fikri Islam, studi dasar-dasar pemikiran Islam dan kita sudah sampai pada bab-bab akhir. Pada subbab Islam dan peradaban Barat, jadi ini adalah sedikit uh, uraian yang berisi tentang bagaimana uh, hubungan Islam dengan Barat. Jadi, kalau kita tahu dulu Islam itu munculnya di Jaziratul Arab, karena munculnya di Jaziratul Arab, maka sebenarnya kalau kita lihat Islam tidak ada urusannya dengan Timur dan Barat. Karena pada saat itu Barat diwakili oleh kekaisaran Romawi dan Timur diwakili oleh kekisraan Persia. Kenapa dikatakan kekisraan Persia? Karena memang e, rajanya namanya Kisra atau Imperium Persia. Sedangkan Romawi mereka mengambil e, pemimpin mereka namanya Kaisar. telah Kaisar e, maka dinamakan kekaisaran. Jadi Timur dan Barat itu punya kerajaan sendiri-sendiri, punya kekuasaan sendiri-sendiri. Timur kekuasannya adalah Persia, barat kekuasannya adalah Romawi. Nah, maka Islam yang lahir di tengah-tengah itu sebenarnya hmm, tidak ada urusan sama sekali dengan barat. Hanya saja ketika Islam sudah menaklukkan Persia sekitar tahun 651-an, Islam menghabisi Persia dan Islam kemudian mengambil wilayahnya yaitu wilayah-wilayah Persia yang selama itu dikenal dengan nama Timur, lalu kemudian dikuasai oleh Islam, mulailah orang-orang barat membagi dua e, dunia ini. Jadi mendikotomisasi. Nyaman namanya dikotomi ya berarti dua kan gitu kan ya, kan dikotomi, maka menjadi dua Timur dan Barat. Barat adalah barat atau ide-ide barat, Kristen gitu kan ya. E, imperialis dan sebagainya, <tuh> maka Timur adalah diidentikan dengan Islam. Nah, saat itulah kemudian orang-orang <coughs> membahas seperti itu. Jadi, peradaban Barat dan peradaban Timur, peradaban Barat <coughs> itu dikatakanlah peradaban Kristen, peradaban Timur itu adalah peradaban Islam. Seperti itu uh, yang kemudian kita kenal sekarang, tapi tidak seperti itu pada awalnya. Lahirnya ideologi kapitalis dan peradaban Barat. Jadi, sebenarnya para kaisar dan raja-raja pada abad pertengahan. Memanfaatkan pemuka agama sebagai kendaraan dalam rangka memuluskan kekuasaannya di tengah-tengah masyarakat, guna menghisap darah rakyat dan mengeksploitasi mereka. Di lain pihak, para pemuka agama melakukan sesuatu untuk kepentingan diri mereka dengan mengatasnamakan agama. Akibatnya, muncullah pergolakan sengit yang diprakarsai para pemikir dan kaum filosof pada saat itu, baik di Rusia maupun Eropa, untuk melawan para kaisar, raja-raja, serta pemuka agama. Di antara mereka, para pemikir filsuf itu ada yang mengingkari agama secara mutlak, ada lagi yang mengakui keberadaan agama tapi harus dipisahkan dari kehidupan. Sehingga muncul suatu pendapat yang disepakati oleh para filsuf dan ilmuwan, yakni sekulerisme. Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian, ini sudah saya ulangi berkali-kali, tapi mudah-mudahan semakin diulang, semakin ada pelajaran yang bisa diambil, semakin ada pemahaman yang bisa hinggap di dalam diri kita. Jadi, sebenarnya kalau kita membahas tentang sekulerisme, sekulerisme itu tidak pernah dikenal di dunia sebelum Renaissance. Ya, jadi tidak pernah dikenal sebelum Renaissance. Artinya, Renaissance itu adalah yang melahirkan namanya sekulerisme. Sebelum adanya Renaissance, itu tidak ada sekulerisme. Kenapa disebut dengan Renaissance? <tuh> Karena dalam bahasa Prancis, Renaissance artinya adalah pencerahan. Jadi, pencerahan karena pada saat itu mereka menganggap diri mereka berada di dalam kegelapan. Karena itulah, di dalam sejarah manapun yang teman-teman bisa teliti, kalau seandainya mereka mereferensi kepada masa-masa sebelum Renaissance, mereka merefer dengan nama Dark Age, gitu kan ya, atau Dark Ages. Itu adalah masa-masa kegelapan, abad-abad kegelapan. Dalam kemudian uh, misalnya kalau teman-teman cek di Wikipedia misalnya Dark Ages itu dikatakan juga equal dengan the Age of Faith atau abad-abad uh, keimanan. Jadi bagi mereka ketika orang beriman itulah abad gelap. Nah kenapa abad gelap? Karena pada saat itu semuanya dikekang atas nama agama. Jadi pada saat itu dimulai kapan? Dimulai ketika tahun uh, sorry dimulai ketika Awal abad ketiga, yaitu tahun 200an itu, itu dimulai suatu kejadian di mana orang-orang Romawi yang pada saat itu sudah tidak sanggup lagi melawan penyebaran Nasrani, melawan penyebaran orang-orang Kristen, itu mulai kemudian mengadopsi sedikit demi sedikit Kristen menjadi agama negara. Dan kita tahu bahwa Yesus itu kan orang-orang Yahudi, gitu ya, kita lihat orang Yahudi, lalu kemudian pengikut-pengikut pertamanya adalah orang-orang Yunani orang Yunani itu dikejar-kejar sama orang-orang Romawi bahkan menurut Alkitab itu Yesus disalibkan di masa Pontius Pilatus Pontius Pilatus itu ya orang Romawi Kaisar Romawi nah maka kemudian ketika Kaisar Romawi ini membunuh orang-orang Kristen yang Yunani malah makin besar gitu kan ya malah makin besar dan sunatullahnya memang begitu ya yang ditekan benar itu Insyaallah makin besar nah ketika makin besar dan makin besar makin besar maka kemudian Kaisar Theodosius itu lalu kemudian mengeluarkan edict of Milan gitu kan ya mengeluarkan edik itu semacam keputusan ya keputusan di Milan yaitu mengakui bahwa agama Katolik agama Kristen bukan Katolik pada saat itu ya agama Kristen menjadi eh, bagian daripada yang boleh dilakukan artinya uh, sudah diakui lah, oh ya nggak apa-apa karena semakin besar kalau ditentang lagi semakin parah maka dikeluarkanlah Edict of Milan. Puncaknya tahun 325 abad keempat awal <coughs> itu uh, Konstantin Agung itu kan ya Konstantin Agung di kota Konstantinopel setelah dia memis uh, di, setelah dia memindahkan ibu kota dari uh, Roma menuju ke Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul maka mengeluarkan sebuah uh, rapat <coughs> yang dikenal dengan Konsili Nicea tahun 325 Konsili Nicea dilakukan di Iznik yang sekarang kotanya Iznik dulu namanya Nicea <tuh> itu memutuskan kemudian dasar-dasar daripada kekristenan lalu kemudian tidak hanya itu menjadikan agama Kristen menjadi agama negara. Nah, sejak itulah Kristen yang awalnya dikejar-kejar menjadi agama negara lalu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengatur negara. Nah, dari situ terbagi <coughs> sorry, <coughs> sorry. Nah ter <coughs> terbagilah masyarakat menjadi empat kelas. Kelas pertama namanya kelas bangsawan. Itu para landlord. Siapa itu para landlord? Mereka yang punya kekuasaan. Mereka yang punya sebuah apa ya? Sebuah stempel dari kerajaan untuk memimpin di satu tempat tertentu. Karena pada saat itu tidak dikenal namanya nation. Belum ada yang namanya negara. Itu belum ada. Yang ada namanya kerajaan. Apa kerajaannya? Namanya The Holy Roman Empire. Gitu ya. The Holy Roman Empire itu memimpin di daerah barat, jadi Eropa Barat, sedangkan Bizantium itu memimpin di daerah sebelah Eropa Timur. Pusatnya Bizantium itu Konstantinopel, pusatnya The Holy Roman Emperor itu di daerah Roma. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, maka tidak ada yang namanya negara. Holy Roman Emperor ini membawai kerajaan-kerajaan. Misalnya contoh kerajaan Visigoth misalnya, kerajaan Frank misalnya yang sekarang jadi Perancis, kerajaan misalnya Anglo-Saxon yang ada di Inggris dan sebagainya. Nah, ini membawa kerajaan-kerajaan kecil. Ibaratnya gampangnya gini deh, ada bos besar terus ada raja-raja kecilnya, gitu ya. Nah, maka ketika itu terjadi, para landlord-landlord inilah yang kemudian memegang kekuasaan tertinggi dan karena sudah disepakati bahwa agama itu menjadi dasar daripada uh, berpijaknya segala sesuatu maka raja itu pasti punya pendukung-pendukung pendukungnya siapa? kaum rohaniwan atau kaum gereja nah maka di bawah bangsawan ini selalu pasti ada kaum gereja Holy Roman Emperor ini ketika dilantik pasti dilantik oleh gereja pasti dilantik oleh uh, tokoh agama yang itu adalah ingin menegaskan bahwa ini adalah wakil Tuhan di dunia maka muncul satu satu apa namanya satu idiom adiorex aregelex artinya adalah adiorex raja itu dipilih oleh Tuhan dio dio itu memilih raja lalu kemudian aregelex lalu kemudian raja itu menentukan hukum yang mana benar dan yang mana yang salah karena kenapa firman Tuhan itu mewujud dalam firman raja Firman raja adalah firman Tuhan. Kata-kata raja adalah kata-kata Tuhan. Berarti kalau raja bilang anakmu cantik, anakmu untuk saya sejan, itu sudah firman Tuhan. Nggak bisa dibantah lagi. Kamu salah ya, sudah kamu salah. Nggak bisa dibantah lagi. Maka keberadaan raja itu di backup oleh gereja. Maka itu adalah kasta yang kedua atau kelas kedua yang lebih bergengsi. Itu adalah setelah bangsawan atau landlord, itu ada yang namanya rohaniwan. Setelah darah biru, itu kemudian ada kaum gerejawan. Nah, kenapa namanya darah biru? Ya, dikisahkan dalam satu kisah bahwa orang-orang kerajaan itu kan selalu ada di istana-istana e, megah dilindungi oleh atap-atap lalu kemudian jendela-jendela yang sangat kurang sehingga karena kurangnya sinar matahari e, pigmennya kemudian jadi hilang lalu kemudian e, apa namanya kalau lihat nggak kalau orang terlalu putih lihat ya atau lihat nggak cocoknya kena sinar matahari cecek yang nggak kena sinar matahari tahu jadi putih semua kan ya urat-uratnya kelihatan lalu kemudian urat-urat birunya itu kelihatan makanya berdarah biru karena dalamnya ternyata bukan merah kayak gini kan ini udah kelihatan biru nah jadi kaum berdarah biru gitu kan ya karena memang nggak pernah kena sinar matahari apa apa dilayani apa apa maunya di dalam istana nah nah yang ketiga setelah kelas yang bangsawan dan kelas uh, gerejawan itu maka kelas yang ketiga adalah kelas para cendekiawan atau para filsuf nah para filsuf ini siapa para pelajar-pelajar yang mereka dalam tanda kutip, tidak mau tunduk pada doktrin gereja. Ketika gereja mengatakan ini, mereka mau menyelidiki terlebih dahulu karena mereka punya akal. Ketika gereja mengatakan itu, mereka tidak menerima mentah-mentah. Nah, maka ini adalah yang ketiga. Yang keempat, itu adalah kastanya para pekerja atau kastanya para proletar, yaitu siapa mereka yang lahir tidak dengan otak yang beruntung. Apalagi dengan harta yang banyak, mereka tidak mendapatkan pendidikan, maka muncullah mereka menjadi kasta terbesar sekaligus kasta terendah. Jadi, kasta terbesar di Eropa pada saat itu adalah kasta terendah. Siapa? Mereka adalah para pekerja yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang dimanfaatkan oleh kerajaan yang dimanfaatkan oleh gereja untuk menghasilkan sesuatu yang dimakan oleh para raja tadi, dan semuanya menerima dengan apa adanya. Begitu saja, nah, kenapa? Karena tidak ada pendidikan, kamu lahir rakyat biasa. Folks, gitu kan ya. Kalau sudah rakyat biasa itu nggak boleh banyak protes. Itu adalah kerajaan darahnya biru orang mulia pilihan Tuhan. Maka keturunannya harus kita muliakan. Ya kayak gitu-gitu. Sampai sekarang di Indonesia beberapa pun ada yang ada yang begitu. Tidak perlu dipertanyakan rasionalitasnya rasionalitasnya dihilangkan. Pokoknya terima aja kalau dia orang suci. Sudah gitu saja. Pokoknya dia orang hebat pasti masuk surga ya kira-kira begitulah. Nah, ajaran yang sama diterapkan gitu kan ya. Diterapkan di Eropa pada saat itu untuk kemudian mendukung bahwa yang namanya landlord itu adalah memang dari kononya sudah hebat memang dari sonya sudah mulia gitu ya. Nah, jadi ada empat kelas itu yang uh, kita bisa lihat. Nah, ternyata ketika dari tahun 325 ketika diresmikan agama Kristen menjadi agama negara, lalu kemudian dijadikan sebagai patokan daripada segala galanya, tentu saja sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, seandainya Al-Qur'an ini bukan datang daripada Allah, Allah katakan pasti Anda akan menemukan keruwetan di dalamnya. Tafawud gitu kan ya akan menemukan uh, silih apa saling silang di dalamnya, kerusakan di dalamnya. Sama ketika apapun yang tidak didasari karena Allah itu pasti akan menemukan kerusakan, mesti itu. Karena buatan manusia itu mesti rusak. Mesti rusak dan pasti akan rusak gitu loh maksudnya. Handphone itu mesti rusak, pasti akan rusak gitu kan ya pada waktunya. Nah, sama ketika tahun 325 digunakan sebagai agama negara, terus menerus terus menerus dan terus menerus, akhirnya terjadi adalah kekorupan di mana-mana atas nama agama teman-teman bisa lihat itu dalam film-film yang banyak sekali. Salah satunya adalah Robin Hood, itu menggambarkan kondisi pada saat itu. Ya ini memang Robin Hood bukan dalil ya. Tapi maksudnya coba lihat saja, ya kira-kira kondisinya kayak begitulah. Ada raja gitu kan ya, ada landlord gitu kan ya, yang mereka e, bisa melakukan apa saja, melakukan kesewenang-wenangan. Gampangnya gini deh, lah kalau antum sudah jadi dewa, antum mau ngapain aja kan nggak salah. Paham nggak kira-kira selesai? Gampangnya gini deh, Uh, kalau antum dianggap dewa misalnya, antum pergi ke uh, apa namanya ke satu tempat yang benar-benar nggak ngerti teknologi gitu misalnya, terus antum bawa senter misalnya, uh gila bisa bercahaya gitu kan ya, ya ibaratnya kayak mereka melihat mujizat lah kira-kira gitu, antum jadi dewa, antum mau ngapain aja bisa, mau mengatakan saya nggak salah bisa, mau mengatakan dia yang salah bisa, mau ya melawan apapun aja, literally apapun itu bisa. Nah itu yang terjadi pada masa itu, makanya orang-orang uh, filsuf tuh mengatakan. Absolute power ...absolute korup. Kalau anda memiliki kekuasaan yang mutlak, maka anda mutlak pasti akan melakukan korupsi. Itu menurut filsuf-filsuf barat, karena yang mereka saksikan begitu. Lah kenapa? Apa yang, apa yang membuat raja itu tidak melakukan kekejam? Ke, sorry, kekejian tidak ada, karena dia dia punya kekuasaan secara mutlak dan gereja pun mengambil kekuasaan itu secara mutlak juga, karena dia di-backup oleh landlord. Nah, misalnya contoh dalam film uh, Robin Hood gitu kan, dia betapa zolimnya dalam tanda kutip penguasa-penguasa pada saat itu landlord-landlord pada saat itu sehingga rakyat itu menjadi kemudian sangat miskin menjadi sangat tertekan maka muncullah pahlawan di tengah-tengah mereka namanya Robin Hood gitu kan ya maling dari orang kaya ngasih kepada orang miskin gitu kan ya lah kenapa? karena mereka tidak bisa berbuat apapun secara hukum gitu maksudnya paham gak kita sudah selesai ketika kezoliman itu sudah melembaga jadi kekuasaan kekuasaan itu adalah kezoliman itu sendiri maka hukum itu tidak bisa digunakan sama sekali lah kenapa karena antum pasti salah bagaimanapun juga mesti salah gitu kan ya nah cerita Robin itu bisa kita kaitkan uh, kemarin bukan kemarin malam ini viral gitu kan ya ketika ada apa namanya jamaah yang mau ikut aksi bela Quran pada hari ini itu ditahan oleh polisi gitu kan ya kemudian ditanya atas dasar apa kami ditahan Dasar hukumnya apa? Ya sudah, nanti dijelaskan di Polres aja. Nah itu jawaban yang sudah, uh, jawaban yang sudah apa ya? Jawaban sudah textbook gitu loh. Sudah disuruhnya begitu. Padahal nggak ada penjelasan sama sekali. Intinya adalah bahwa kalau seandainya kezaliman sudah melembaga, ya hukum itu bisa dibuat zolim. Ya karena mereka yang buat, karena itulah hukum itu tidak boleh dibuat manusia. Mengapa? Kalau manusianya sinting, hukumnya ikut gitu maksudnya. Nah, maka tidak boleh dibuat oleh manusia. Lah kenapa? Karena manusia itu serba terbatas. Kalau manusia sudah bersepakat melakukan keburukan, maka hukum itu jadi buruk. Maka hukum itu harusnya dibuat oleh selain manusia, di mana manusia tinggal mengambil hukum dari yang Maha Tahu. Itu kan dalam Islam. Balik lagi ke Robin Hood. Nah, kalau kita lihat ke Robin Hood misalnya, ada sheriff of nottingham gitu kan ya kerjanya membuat zolim gitu kan ya paksa-paksa orang gitu kan ya lalu kemudian cewek cantik diambilin gitu kan ya harta-harta orang diambilin hidup mewah sementara rakyatnya sengsara gitu ya lalu kemudian apa yang bisa kita lihat di situ yang menarik yang menarik adalah ada temennya Robin Hood namanya uh, pendeta Tucker gitu ya nah, pendeta itu diceritakan dia dalam tanda kutip murtad dari pendetanya lalu kemudian mendukung gerakannya Robin Hood padahal menurut teman-temannya tidak boleh karena seluruh gerejawan itu mendukung landlord harusnya memang begitu pakemnya maka tidak dengan dia ketika dia melihat keadilan itu tidak ada pada gereja dan landlord maka dia beralih mendukung Robin Hood yang menurut dia lebih adil yang yang maling lalu kemudian bagiin kepada orang-orang yang miskin bisa difahami sampai di sini ya itu kondisinya ada empat kelas kelas pertama adalah bangsawan atau landlord atau uh, borjuis yang kelas kedua adalah para gerejawan atau rohaniwan atau orang-orang uh, yang yang begitulah pokoknya para pendeta-pendeta. Yang ketiga adalah kelasnya para cendekiawan, yang keempat adalah kelasnya para uh, proletar atau pekerja. Nah, sampai saat itu yang terjadi kezoliman itu terjadi berabad-abad, maka awal abad ke-14, sekitar tahun 1300-an, ketika Islam sudah mulai masuk ke barat lewat perang salib, ya. Jadi ini uh, agak sedikit uh, kita lebarkan jadi Tahun 1100 an 1968 te tepatnya, itu terjadi perang salib yang diinisiasi oleh e, paus pada saat itu paus Urbanus yang kemudian e, seolah-olah ingin membebaskan tanah Palestina yang dari yang menurut mereka dikuasai oleh antikristus gitu ya. Yang dipicu oleh peristiwa sebelumnya Itu peperangan Manzikert Yang terjadi pada tahun 1071 1071 sudah saya ceritakan Ketika perang Manzikert yang kemarin Ketika Kaisar Romanus itu ditangkap Kemudian diarak e, pergi ke Konstantinopel Lalu kemudian dengan bendera La ilaha illallah itu menjadi sebuah Pemicu atas kejadian yang lebih besar dan adalah perang salib Perang salib muncul 10 1098 Lalu kemudian terjadi 200 tahun berikutnya Lalu kemudian mereka kalah Setelah mereka kalah mereka membawa oleh-oleh pulang apa oleh-oleh pulang yang mereka bawa? Sebuah peradaban Islam yang sudah sangat mega sekali. Dari situ muncul pemikir-pemikir yang kemudian sudah mengambil pemikiran-pemikiran Islam. nikolas Copernicus mengadopsi misalnya uh, teorinya Ibnu Al-Haisami tentang uh, bumi bulat misalnya. Uh, dan juga matahari sebagai pusat tata surya misalnya. Mengadopsi teori-teori yang lain juga termasuk uh, Fibonacci itu mengadopsi teorinya Al-Khawarizmi. Uh, tentang angka nol, tentang bilangan-bilangan, uh, tentang persamaan matematik dan sebagainya, aljabar dan sebagainya. Kemudian masuk kepada barat. Dan tidak hanya ilmu-ilmu sains, tapi juga ilmu-ilmu yang bersifat pemikiran tentang kebebasan manusia, tentang uh, apa namanya? free will daripada manusia, tentang konsep ketuhanan itu sendiri, tentang kezoliman kezaliman dan sebagainya. Nah, maka muncullah pemikir-pemikir barat yang pada saat itu mulai protes terhadap keadaan yang ada. Nah, misalnya kalau kita lihat kalau misalnya dulu yang terkenal uh, yang terkenal Uh, saat ini ditulis oleh Dan Brown misalnya tentang misalnya Dante misalnya menulis buku tentang perlawanan-perlawanan dalam bentuk puisi mereka kemudian nggak boleh langsung untuk melawan ditulislah puisi-puisi perlawanan sastra-sastra perlawanan lalu kemudian e, mengedukasi e, apa namanya rakyat pada saat itu bahwa sebenarnya apa yang salah daripada proletar kita lahir sama mereka sama-sama mati kok gitu kan ya kalau dibelah kemudian tangan kita sama-sama keluar darah merah kok ternyata darah mereka nggak biru gitu kan ya kita makan sama-sama nasi oh enggak ya di sana makan sama-sama roti gitu kan ya keluarnya juga sama-sama bau gitu kan ya lalu kenapa mereka lebih tinggi daripada kita kenapa mereka seolah-olah ketika ngomong harus firman Tuhan padahal tidak begitu adanya. kalianlah coba lihat ketidakadilan oleh gereja misalnya ketidakadilan ketika gereja memutuskan bahwa bumi ini datar dan semua meyakini sebaliknya harus dibunuh dan harus dihukum misalnya ketika gereja meyakini begini 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 mereka mulai bilang gimana kalau seandainya gereja itu salah gimana kalau seandainya gereja ini salah kalau gereja ini salah maka kata-kata gereja bahwa raja itu adalah firman tuhan itu juga pasti salah maka dibuktikanlah kesalahan-kesalahan gereja ini oleh para ilmuwan yang akhirnya menyebabkan beberapa di antaranya diasingkan Galileo Galilei gitu kan ya lalu kemudian yang buat uh, penemu penemu merkuri pertama kali wanita gitu kan ya lalu kemudian uh, siapa namanya Mary Curie, gitu ya lalu kemudian uh, beberapa orang-orang yang terpelajar lalu kemudian mereka mencoba untuk mendidik uh, masyarakat mereka kemudian dihukum atas nama heretik gitu kan ya atas nama bid'ah atas nama kesesatan diadakan kemudian mahkamah inkuisisi yang intinya adalah siapapun yang bertentangan dengan gereja itu harus dihukum dan sebagainya ternyata keadaan ini makin membuat gejolak orang-orang proletar yang pada saat itu nothing tulus menjadi sebuah uh, kelompok masyarakat yang paling bergejolak juga lah kenapa? mereka pikir iya daripada gue hidup ditindas selalu mati mendingan gue melawan ditindas juga, juga mati juga Nah maka mereka melawan. Nah perlawanan-perlawanan inilah kemudian menemui ledakannya ketika renaissance. Jadi ketika Renaissance mereka muncul kemudian, nah ketika Renaissance ini selesai dengan sebuah slogan bunuh raja terakhir, gantung dengan menggunakan usus pendeta yang terakhir, kan gitu. Jadi pokoknya agama sama uh, kerajaan ini sama-sama menjijikkan, kira-kira gitulah, sama-sama harus di, uh, di, di, di apa namanya disingkirkan, nggak boleh ada di dunia ini. Nah setelah kemudian itu terjadi, setelah mereka menang, maka muncullah kompromi di Eropa. Apa komprominya? Komprominya adalah kita masih mau pakai agama atau kita sudah e, perlu meninggalkan agama. Maka kesimpulan mereka adalah karena ada filsuf yang menganggap sudah kita nggak usah pakai agama. Ada lagi yang menganggap nggak masih perlu kita pakai agama. Dari kesimpulan itulah muncul ya sudah nggak apa-apa kita pakai agama tapi agama ini jangan sampai menyebabkan masa kegelapan lagi. Nah, kenapa terjadi masa kegelapan? Karena agama membackup penguasa, maka muncullah namanya sekulerisme. Nah, itu adalah ideologi sekulerisme. Muncul dari mana? Dari kekecewaan orang-orang Barat atas agama yang membuat mereka jadi kegelapan, gitu ya. Jadi, eh, faham ya soal di sini ya. Jadi karena mereka kecewa dengan agama, agama disingkirkan. Maka negara tidak boleh pakai agama tadinya negara kita adalah kerajaan yang paling tinggi maka negara kita harus diubah maka tidak boleh pemimpin ini punya kekuasaan yang absolut maka dibagilah menjadi tiga trias politika itu gitu kan ya bahwa kekuasaan itu absolute power absolute korup kalau powernya satu korapnya satu kalau powernya mutlak korapnya mutlak maka dibagi tiga apa eksekutif legislatif dan yudikatif maka dibagi-bagi tiga ibarat zaman sekarang tuh gini deh Uh, kalau misalnya rekening itu, kalau sana satu orang yang megang, mesti kepake duitnya. Gitu kan ya, kalau di perusahaan-perusahaan, gimana cara su supaya duitnya dalam tanda kutip ya, nggak kepake atau lebih sulit kepake, maka kalau keluar duit harus ditandatangani oleh tiga orang. kira-kira nah, gitulah. Kalau tiga orang sudah tanda tangan, baru duit keluar. Makanya kan, siapa tahu uh, kalau misalnya, apa namanya, tiga orang ini, kalau ada satu yang pelit, ya itu nggak jadi keluar saya mau tanah tangan, saya mau tananan. -tana. Oh, gua nggak mau, ini nggak penting. Jadi nggak jadi keluar. Nah, itu adalah maksudnya dibagi tiga kekuasaan: legislatif, eksekutif, yudikatif. Walaupun ujung ujungnya tetap aja satu, gitu kan ya. Tapi ya idenya begitu. Karena mereka nggak punya ide Islam ingat. Karena mereka nggak punya ide Islam. Karena mereka nggak ngerti Islam. Wajar karena menurut mereka itu yang paling baik dalam pikiran mereka walaupun Islam ternyata oh jauh nggak usah dibandingin nah tapi yang pengen saya jelaskan adalah munculnya peradaban barat yang namanya sekulerisme adalah hasil daripada pertentangan antara kelas tadi sehingga muncul yang namanya tadi sekulerisme berikut dengan subsistemnya ketika agama sudah dipisahkan dari negara tadinya negara ini diatur oleh agama kekuasaannya mutlak milik milik Tuhan yang dikasih kepada raja gitu kan ya. Lalu kemudian ekonominya berdasarkan begini, begini, begini diganti semua. Jadi kemudian agamanya dipinggirkan, kekuasaannya dibagi tiga, sistem ekonominya dibuat baru, sistem pergaulannya dibuat baru, sistem pendidikannya dibuat baru. Jadilah yang kita kenal sekarang dengan nama ideologi kapitalis. Loh, dari tadi kita bahas sekulerisme kok jadinya kapitalis. Yang dari tadi kita bahas adalah pemisahan agama. Kok namanya sekarang jadi kapitalis? Oke, begini. Pemisahan agama dari kehidupan, akibat orang barat kecewa dengan agama, namanya sekuler. Sekuleris. Sekuleris punya subsistem. Dalam pendidikan, itu namanya materialis. Lihat aja pendidikan antum sekarang materialis atau enggak. Jadi dokter harus ratusan juta. Ya toh? Lalu kemudian keluar ya nyari balian dulu kira-kira gitulah sistem materialis mau kemudian dapat sekolah bagus harus keluar duit yang lebih banyak. Iya bukan berarti pendidikan tuh duitnya gak banyak betul pendidikan bagus perlu duit banyak tapi cara pandangnya bukan begitu di dalam Islam beda. Oke ya pendidikan materialis dalam uh, urusan pergaulan permisif apa aja boleh asal suka sama suka bapak sama sorry ibu sama anaknya berzina boleh lagi rame di media sosial asal suka sama suka itu kan ya swing boleh asal suka sama suka tahu swing swing itu kalau di Palembang digampar gitu kan ya tapi kalau di Jakarta swing itu artinya bertukar pasangan asal suka sama suka nggak ada masalah maka dalam dalam pergaulan permisif misalnya dalam ekonomi nah itu kapitalis maksudnya kapitalis apa kapitalis itu artinya adalah kapital itu artinya duit modal dalam bahasa Arab Roksu rok su kepala maliyah duit palanya duit aja terus gitu kan ya jadi pokoknya yang kepalanya duit itu berkuasa itu kapitalis lihat aja sekarang maksudnya kapitalis apa yang paling kentara dalam kapitalis itu adalah tentang masalah pengaturan pemilikan jadi jadi gini kalau mau bahas tentang sistem ekonomi lihat dari bagaimana caranya dia mengatur kepemilikan. Itu paling mudah atau paling mudah. Jadi kalau antum misalnya ada yang nuduh, "Ah sama aja Islam kayak sosialis." Buktinya apa? Sosialis juga begitu, semuanya dibagi rata. Uh, apa? Islam juga gitu, semuanya dibagi rata. Oh, beda. Lihat dulu sistem kepemilikannya. Oke, coba kita lihat. Sistem kapitalis, sistem kepemilikannya semuanya boleh. Kalau antum punya duit, mau beli apa saja boleh. Mau punya apa saja boleh. Itu sistem kapitalis. Contoh, antum mau beli pulau, sok. Antum mau beli manusia, boleh. Antum mau beli apa lagi? Mau beli negara, bisa. Antum mau beli apa? Bisa, apapun bisa. Mau jual apapun, bisa. Yang penting antum ada duit. Mau jual narkoba, boleh. Mau jual ini, boleh. Mau punya tol, boleh. Mau punya jalan, boleh. Mau punya sungai, silahkan. Itu sistem kapitalis. Atas sistem kapitalis ini, ke depan muncul yang namanya sistem sosialis. Lah kenapa? Sama kayak tadi, Ingat ada empat kasta yang pertama apa tadi bangsawan yang kedua yang ketiga yang keempat oke bangsawan gerejawan cendekiawan proletar. ketika sudah muncul kapitalis gerejawannya hilang yang ada apa kapitalis lalu kemudian orang-orang yang uh, filsuf tadi atau pemikir yang ketiga adalah apa? yang ketiga proletar yang lebih banyak, yang paling banyak, dan juga yang paling rendah nah gara-gara muncul itu lagi muncullah sistem sosialis, lah kenapa? protes atas kapitalis kalau kapitalis itu punya segala-galanya sosialis bantah, ndak boleh ini semua terjadi karena setiap orang boleh punya segala-galanya coba anda bayangkan itu loh yang jadi bos itu itu bisa punya segala-galanya dia bisa punya pulau, dia bisa punya pabrik, dia bisa punya segala macam tanah. Dia punya sementara kita pekerja pekerjanya itu dibayar dengan sangat rendah sekali, dengan upah minimum. Lalu kemudian yang banyak masuk pada bos-bosnya ini tidak adil. Harusnya semua dibagi rata. nggak boleh satu orang menguasai misalnya 5.000 hektar atau 10.000 hektar. Kenapa nggak dibagi satu-satu aja? Kita dapat satu-satu hektar, kemudian kita kelola. Maka muncullah sistem negara harus membagi-bagi segala galanya dan semuanya punya negara kapitalis. kapitalis dibantah oleh sosialis ya paham ya sistem kepemilikan kalau dalam kapitalis semua boleh memiliki apapun dalam sosialis semua tidak boleh memiliki apapun tapi nanti ada perkembangan ada sosialisme marhen ada sosialisme negara ada sosialisme totalitarianisme ada, ada sosialis fasis dan sebagainya ya tapi idenya sama idenya adalah bahwa kapitalis itu terlalu rakus nah jadi ingat ya karena mereka nggak ngerti Islam jadi yang terbaik dalam pikiran mereka karena melihat pada kapitalis oke okay. nah karena ada kapitalisme ada sosialisme itu kemudian uh, sorry apa namanya kapitalisme itu adalah kemudian wujud ekonomi daripada uh, kapit sorry, sorry kapitalisme adalah wujud ekonomi daripada sekulerisme Lalu kemudian apapun boleh dimiliki siapapun. Kalau saya sosialis adalah siapapun tidak boleh memiliki apapun, gitu kan ya? Maka kemudian inilah yang menyebabkan kapitalisme itu menjadi garis e, yang digaris daripada sekuler. Maka sekuler yang paling terkenal adalah sistem ekonominya, namanya kapitalis. Makanya di sini disebut kemunculan ideologi kapitalis. Sebenarnya itu cuma perwakilan saja. Kayak misalnya contoh Indonesia yang lebih terkenal atau Bali yang lebih terkenal. Nah kira-kira gitulah. Jadi kalau orang ingat Bali, ya orang ingat Indonesia. Nah maka kalau orang ingat kapitalis, orang ingat sekuleris atau sekuler tadi. Maka kapitalis adalah nama subsistem ekonomi daripada sekulerisme yang paling terkenal. Karena yang paling terkenal itu biasanya selalu subsistem ekonomi. Contoh subsistem ekonomi daripada sosialis namanya? Subsistem ekonomi daripada sosialis namanya? Yang paling terkenal apa? Kalau anda ingat sosialis? komunis. Nah, itu dari situ. Makanya komunisme itu itulah sistem ekonomi sosialis. Sama enggak komunisme dengan sosialis? Sama. Eh, tadi subsistemnya sosialis itu komunis menganggap bahwa semuanya itu milik komunal. Paham sampai di sini ya? Milik komunal, milik 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 apa? Milik lingkungan, milik lingkungan, uh, milik komunitas semuanya milik kita, masyarakat gitu loh. Jadi tidak boleh dimiliki oleh individu. Semuanya diatur oleh negara. Kamu punya ini, kamu punya ini, kamu punya ini, kamu punya ini. Oh, kamu boleh kerja di sini, tapi kamu dibayar rata semuanya milik negara. Nanti negara yang bagi-bagi kepada kamu, gitu ya. Nah, gitu kan ya. Kamu nggak boleh punya anak dua ya. Kenapa? Negara sudah atur anakmu satu saja. Nah, itu semuanya negara yang menentukan. Anaknya bukan anak orang, anak negara. Di Cina begitu. Anak negara. Jadi kalau misalnya antum punya anak lebih daripada dua, eh, sorry, lebih daripada satu, yang satu itu udah anak negara. Jadi bapaknya siapa? Bapaknya ya komunis, bapaknya sosialis. ya Itu yang terjadi sampai sekarang. Nah balik lagi intinya adalah bahwa ketika itu sudah terjadi muncullah sekulerisme. Jelas ya sejarah muncul sekulerisme adalah akibat pertentangan antar kelas. Yaitu adalah gerejawan plus uh, borjuis atau raja-raja dan juga cendekiawan plus Uh, apa namanya proletar Di VS kan muncullah sekulerisme Pemikiran ini dianggap sebagai jalan tengah Antara pemuka agama dan raja Di satu pihak Dengan ilmuwan dan filsuf di pihak yang lain VS-VSan Pemikiran sekulerisme inilah Yang menjadi akidah kapitalisme Ya balik lagi ya Kapitalisme sama dengan sekuler Dari akidah tersebut terpancar seluruh pemikiran Peradaban dan sistem kapitalisme Jadi gini kalau ada orang yang berbicara tentang ideologi, yang perlu difahami, ingat baik-baik, ideologi itu bukan sebutan saja. Tapi ideologi adalah segala sesuatu yang menjadi dasar pandangan daripada apapun yang ada di dalam kehidupan ini. Itu ideologi. Contoh, Islam itu ideologi. Ya, Islam itu adalah ideologi. Lah kenapa? Akidah akliyah itu yang basiku anhani zomun. Yaitu adalah akidah akliyah yang terpancar di atasnya aturan-aturan. Islam memandang bahwa kita asalnya daripada Allah, akan kembali kepada Allah, dan di dunia itu harus mengikut pada aturan Allah. Itu akidah Islam. Maka, apapun yang muncul di atasnya, dikembalikan ke sana. Contoh: dalam sistem ekonomi, maka kita berkata, "Kita tidak tahu apa-apa. Yang tahu adalah Allah. Yuk, kita buka dalil-dalilnya. Bagaimana Islam mengatur kepemilikan?" Kalau sistem kapitalis apapun boleh punya, siapapun boleh punya, apapun. Kalau dalam sistem sosialis, maka siapapun tidak boleh punya, apapun. Maka di dalam Islam, oh ternyata Rasulullah berkata, kepemilikan itu ada tiga bagian, ada tiga kolom. Oh ternyata ada kolom yang boleh dimiliki individu. Nah, mau ini sebanyak-banyaknya boleh, mau beli kacang sebanyak-banyaknya boleh. Mau beli mobil sebanyak-banyaknya boleh, mau beli rumah sebanyak-banyaknya boleh, karena itu masih dalam batas yang boleh dimiliki oleh individu. Tapi ada kolom kedua yang tidak boleh dimiliki oleh individu dan juga tidak boleh dimiliki oleh negara. Apa itu uh, uh, tanah? Sorry, sorry, bukan tanah. Hutan, sungai pulau apalagi misalnya tambang dan sebagainya itu tidak boleh dimiliki oleh uh, oleh negara ataupun uh, ataupun individu tapi dimiliki oleh masyarakat bersama-sama bersyarikah di dalamnya bermusyarakah di dalamnya sama-sama memanfaatkannya untuk kepentingan umum. Yang ketiga, ada yang dimiliki oleh negara tidak boleh individu oleh tidak boleh juga oleh masyarakat. Nah, itulah kemudian diatur kemudian di dalam Islam. Lah, itu kemudian aturan Islam dan itu mengejawantah dalam pandangan-pandangan yang lain. Sistem Pendidikan dalam Islam orang tidak pernah dipandang keberhasilannya daripada materi. Sebagaimana yang kapitalis lakukan dalam kapitalis senantiasa pasti materi yang menjadi uh, tujuan. Maka semua indikasi keberhasilan itu pasti diukur daripada materi. Indikasi keberhasilan daripada universitas tertentu adalah ketika lulusan-lulusannya itu kemudian menjadi orang-orang yang kaya, misalnya. Ini kemudian yang terjadi. Maka semuanya pasti didasarkan atas itu. Kenapa anda belajar supaya bisa kerja, gitu kan ya iklan-iklan berkuliahlah di sini karena setelah kuliah anda bisa langsung kerja lah terus kenapa kalau kerja doang ya gampang penghasilan itu yang susah paham teman teman sekalian kalau kerja tiap hari nah, penghasilan itu yang susah bukan bukan itu masalahnya tapi Islam tidak meng sorry tidak menjadikan bahwa yang namanya materi sebagai satu satunya ukuran tapi Islam menjadikan ukurannya adalah karakter orang ini benar atau tidak benar atau tidak dilihat dari mananya pendidikannya benar atau tidak dilihat dari mana apakah dia benar-benar tahu Tuhannya siapa bagaimana cara menyembah kepada Tuhannya bagaimana kemudian cara memperlakukan dirinya sendiri memperlakukan saudara-saudaranya kalau dia sudah paham inilah pendidikan yang berhasil dan dunia mengikuti nggak ada masalah gitu kan ya artinya apa itu bedanya di dalam Islam kenapa akidah itu selalu memancarkan sistem oke kalau gitu coba lihat kalau Islam adalah akidah sosialisme adalah akidah sekularisme adalah akidah maka kalau yang lain apakah pantas disebut akidah lihat dulu dia punya subsistem atau tidak kalau dia tidak punya subsistem dia tidak punya metode penyelesaian yang khas maka dia tidak termasuk akidah Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Jelas ya, bahwa itu kemudian terlihat daripada ideologi atau bukan ideologi. Gitu kan ya? Kalau gitu kita lihat lagi tentang masalah ee, Toriko. Metode atau Toriko yang digunakan ideologi ini untuk menyebarkan pemikiran-pemikirannya adalah penjajahan atau al-istikmar. Yaitu eksploitasi alam dari negara-negara yang ditaklukkan untuk kepentingan pemilik modal atau kapitalis. Lalu mereka menyerahkan hasil-hasil jajahannya kepada negara dan bangsa mereka yang kemudian mereka gunakan untuk menguasai negara-negara lain dan meluaskan pengaruhnya. Penjajahan itu sendiri memiliki bermacam-macam bentuk diantaranya adalah penjajahan kebudayaan atau istimariah astakofia atau al istimar al penjajahan ekonomi al istimar al iktisodi dan militer al istimal al askari jadi ini kalau misalnya dilihat bisa dilihat dari film avatar film terus gitu kan ya ya nggak apa apa biar tentu faham gitu loh maksudnya uh, di dalam film avatar kan jelas ya istimar stakofi ya istimar iktisodi ya dan istimar askari ya itu sangat jelas sekali lah Wong yang jadi sutradaranya ngaku kok James Cameron itu kan diprotes sama orang-orang Amerika. Kok kamu menggambarkan penjajahan Amerika dengan begitu belak-belakannya? Ya dia bilang memang begitu. kan <laughs> yang dia kan kenapa dia diprotes ya gara-gara dia menggambarkan penjajahan Amerika yang terjadi. Nah ini yang benar penjajahan itu sendiri. Lah kenapa penjajahan itu menjadi toriko? Karena gini sudah saya katakan. Dalam sistem ekor, sorry, dalam sistem sekuler mereka tidak mengenal Tuhan. Tuhan menciptakan manusia? Iya. Tapi di dunia Tuhan gak ada urusan. Karena Tuhan cuma seperti membuat jam tangan saja. Kalau jam tangannya sudah jalan, maka jalan. Maka pikiran mereka ketika Tuhan itu cuma dijadikan sebagai pencipta dan tempat kembali saja. Tapi tidak berhak mengatur manusia, maka manusia yang berhak mengatur manusia yang lain. Maka di situ berlaku siapa yang kuat, dia yang menang. Maka itulah kapitalis. Maka penjajahan itu sudah menjadi alamiah cara berpikir mereka. Karena bagi mereka ini adalah sesuatu yang wajar. Ketika yang kuat bisa mengatur yang lemah kalian tuh lemah, maka kami atur. Nah, itu wajar. Nah, itu adalah cara berpikir mereka. Maka metode Maria atau metode penjajahan pasti melekat pada orang-orang kapitalis. Orang kapitalis mesti pengen menguasai yang lain. Kalau tidak pengen menguasai yang lain, dia belum kapitalis murni. <tuh> Jelas ya? Itu yang menjelaskan kenapa Amerika selalu mau ikut campur urusan orang lain. Ya karena mereka orang ideologi. Gitu loh. Lah nanti kalau Islam sudah tegak, kita juga pasti akan campur urusan orang lain karena kita ideologi gitu loh tapi kalau yang nggak ideologinya nggak jelas nggak udah kami kami itu bangsa yang damai kami itu bangsa yang sangat mencintai kedamaian monggo silahkan kalau mau menjajah sebelah kami ya kami juga nggak apa-apa kami tunggu ya karena tidak ada ideologi maka mudah dikendalikan maka mudah dijajah lah tapi ketika uh, penjajah datang ke Indonesia yang melawan siapa pasti orang-orang Islam nah kenapa orang, orang Islam melawan karena orang Islam adalah musuh ideologi gitu loh. Lah maka dia pasti secara alamiah melawan ketika ada kezaliman. Maka orang Islam melawan mempertahankan tanah di negeri. Lah kenapa? Karena mereka menganggap ketika orang-orang barat datang itu dengan agama mereka, dengan eh, apa namanya? dengan kerajaan mereka dan dengan ekonomi mereka ingin mengambil God, Gospel and Glory. Kita harus pertahankan tanah ini. Lah kalau tanah ini hilang, agama kita hilang. Kalau agama kita hilang, duit kita hilang. Kalau duit kita hilang, agama kita hilang. Kalau agama kita hilang, tanah kita hilang. Kalau agama kita hilang, dua-duanya juga hilang. Ini adalah ketiga kesatuan. Gold, gospel, glory yang mereka cari. Karena berdasarkan kapitalis yang mereka inginkan pasti gold, gospel, dan glory. Gospel sebenarnya cuma numpang aja ya. Glory and gold itu yang mereka cari. Lah ini yang kemudian yang terjadi. Maka ketika terjadi peperangan, kalau kita, sorry, terjadi penjajahan, Islam mesti melawan. Di negeri-negeri yang lain, ya tergantung. Kalau mereka bisa kuasai segala-galanya, nggak ada perlawanan sama sekali gitu kan ya. Contoh bisa di film Avatar itu bisa kita lihat ada sesuatu yang mereka inginkan misalnya. Sesuatu kekayaan yang mereka inginkan yang mereka lawan apa? Istikmat Astakofi. Gimana caranya? Yuk kita bikin pendidikan. Persis loh, Di film Avatar gitu kan ya, mengajarkan bahasa Inggris. Kita gitu kan ya, lihat kepada penduduk-penduduk native. Wah, soalnya kamu nih goblok gitu kan ya. Nah, kami yang pintar. Nah, di sini kami ajarin bahasa Inggris supaya kamu bisa tahu dunia itu kayak apa. Kami kasih internet. Kami berikan air bersih. Ini adalah program pendidikan. Tapi masih ada yang mereka mau. nggak mungkin nggak ada yang mereka mau. Gitu kan ya. Gold, gospel, and glory tadi. Masih ada yang mereka mau. Awalnya aja udah diketahui mereka masuk ke sana karena ada itu. Penduduknya nanyain, kamu kenapa ke sini? Kami enggak ada kamu juga sudah happy. Lah kenapa kamu sini? Enggak, kami pengen ngajarin itu saja. Anda harus diselamatkan kan gitu kan ya. Mereka ngajarin gitu kan ya. Nah setelah ngajarin, ternyata nggak berhasil dimunculkan proses uh, proses avatar tadi masuk sebagai orang lokal menyamar sebagai orang lokal mempengaruhi di antara mereka apa pengaruhnya sudah kita nggak usah melawan nanti kalau kita melawan yang mati juga anak-anak kita juga lah kalau kita nggak melawan nanti kalau kita nggak melawan nanti kita kerja sama saja daripada nanti kita kehilangan semuanya mendingan kita bagi aja mereka 70% kita 30% kayaknya masuk akal gitu kan ya kalau kita ngelawan orang-orang kita bakal mati loh kamu nggak sayang sama anak-anakmu ya kalau kamu lawan berarti kamu ekstremis loh kelihatannya benar Sampai kemudian ada orang yang bilang, nggak bisa begitu. Lah kalau kita ngelawan sekarang, bisa jadi kita mati. Tapi bisa jadi juga kita menang. Tapi kalau kita nggak ngelawan, anak-anak kita tuh jadi budaknya mereka. Nah orang orang kayak ini disebut apa? Provokatif. Teroris di dalam opini mereka. Nah ini yang terjadi, persis keadaan kayak sekarang. Persis begitu, selalu akan berulang begitu. gitu kan ya Nah jadi ini adalah istimar, istimar al-Athakofi. Dilanjutkan istimar al iktiswadi. Seperti yang sekarang terjadi di Indonesia setelah uh, setelah kemudian sakofi kemudian dikuasai ekonominya penjajahan ekonomi kalau kamu nggak nurut kamu nggak dapat duit kalau kamu nggak nurut kamu nggak bisa kerja di sini nah kalau nggak berhasil juga seperti film avatar itu muncullah istimar al askari tentaranya datang maka kemudian dikatakan kalau anda tidak mau tongkat sorry anda tidak mau uh, wortel anda tak kasih tongkat gitu kan ya kata Joseph itu jelas either are you with us or against us carrot or sticks gitu kan cara berpikir terus begitu anda mau jadi piaraan atau anda mau digebuk, tetap aja digebuk ya piaraan juga, enggak? ya dikasih keret, jadi ibaratnya kamu itu mau jadi kelinci yang patuh, cuma saya kasih apa namanya, apa dikasih wortel aja mungkin anda nurut sama saya atau anda mau digebuk gitu kan ya jadi dianggap kita tuh binatang semua gitu kan ya jadi ini yang terjadi istiqmar tuh begitu tapi kan jarang orang yang nangkap begitu lah kenapa mereka marah begitu secara jumawa mereka adalah kapitalis yang paling tinggi gitu sebenarnya nah tapi ketika Islam Islam nggak begitu Islam bantu orang punya motif nggak punyalah masa nggak punya motif tapi apa motifnya motifnya adalah untuk supaya orang tuh mengenal Allah kita nggak perlu duit mereka lah kenapa sudah kaya kok gitu kan ya. Lah ngapain? Makanya di dalam Al-Qur'an itu berkali-kali Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an yang namanya dai dai Allah itu tidak meminta sedikit pun balasan. Lah kenapa? Sudah kaya kok. Paham tuh maksudnya sudah kaya. Maksudnya tidak perlu lagi. Lah, makanya yang dikatakan uh, layas alu gitu kan ya, tidak meminta ujroh atau balasan sedikit tidak meminta sama sekali. Lah kenapa? Karena mereka bukan itu yang mereka perlukan. Karena Allah tahu kalau kapital itu jalan pasti asal duit. Kalau duit jalan, kalau nggak ada duit nggak jalan. Nah kalau orang-orang Muslim bodoh amat, yang saya perlukan bukan duitmu. Nah kenapa? Ya memang saya perlu, tapi duitmu yang kamu kasih dibandingkan dengan keimananmu, keimananmu yang lebih penting. Gitu kan ya? Karena Allah menjamin hidupku. Nah itu yang mau kita yakini. Perkara akidah memancar dalam proses-proses yang lain. Gitu ya. Nah kalau gitu sudah jam 9 apa-apa gitu kan ya. Nah, jadi ini adalah tentang uh, tentang masalah tentang uh, kapitalis. Nah, bagaimana hubungan muslim dengan barat sesudah itu? kaum muslimin berhubungan dengan dunia barat pertama kali saat mereka melakukan hubungan lewat jalur Andalusia Spanyol pada tahun 711. Yaitu, ketika orang-orang Spanyol itu meminta bantuan kepada orang-orang Muslim untuk merebut kembali kekuasaan daripada saudaranya yang menzolimi dia. Katanya, begitu. Pada saat itu, umat Islam tengah menyebarkan ajaran Islam ke dunia Barat. Selain itu, umat Islam juga membawa berbagai kemajuan yang tercermin dalam peranan ilmu pengetahuan dan berdirinya universitas-universitas seperti Universitas Granada dan Cordoba. Jadi sebelum Granada dan Cordoba ini ada universitas namanya karowin di Fez di daerah Maroko di Afrika. Setelah itu orang-orang barat datang bersama tentara salibnya pada abad pertengahan yang saya ceritain tadi 1098 sampai sekitar 200 tahun kemudian dan mereka datang tanpa membawa pemikiran dan peradaban. Mereka tidak membawa uh, tidak memiliki sesuatu pun yang bisa membuat kagum penduduk negeri yang mereka kuasai sampai-sampai Usamah bin Munkir... Itu mengomentari pasukan berkuda Tentara Salib dengan mengatakan mereka adalah sekumpulan binatang ternak tidak memiliki kecuali keahlian berperang saja ya wajar karena yang datang itu adalah orang-orang yang uh, dibebaskan dari penjara dijanjikan pengampunan dijanjikan kebebasan asal mereka mau pergi ke tanah Yerusalem ketika mereka kalah dan penjaga benteng-benteng pertahanan mereka menyerah maka selang dua abad kemudian mereka tidak meninggalkan sedikit pun pengaruh pada kehidupan umat Islam. Ya. Jadi ingat mereka belum meninggalkan pengaruh setelah perang salib itu. Yang terjadi mereka mengambil kemudian apa yang kita punya, apa yang kita uh, apa namanya? Kita explore. Misal contoh, rumah sakit pertama itu adanya di Prancis setelah perang salib. Mereka melihat konsep rumah sakit di dalam Islam itu seperti apa. Lalu kemudian mereka membuat konsep bimaristan atau rumah sakit gitu ya. Jelas apalagi yang lain? Ya banyak sekali. Perang baru yang peperangan baru yang dilancarkan Barat pada kaum Muslim setelah gagal di perang salib. Nah ini baru perang yang mereka berhasil. Perang ini dimulai pada abad ke-9 dan terus berlangsung hingga saat ini. Pada saat itu Barat datang memasuki negeri-negeri Islam dengan bersenjatakan ideologi dan kebudayaan kapitalis. Ali itu dilakukan sebagai balasan atas kekalan mereka pada perang salib sebelumnya. Ini kayaknya perlu saya cek ini abad ke-9 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Kemungkinan besar abad ke-9 Hijriah. Karena kalau abad ke-9 Hijriah itu sekitar tahun 1500-an. Ya, karena kalau abad ke-9 Masehi yaitu belum terjadi apa-apa gitu kan ya. E, tapi kalau ini abad ke-9 Hijriah insyaallah betul. Jadi abad ke-9 Hijriah ambil saja itu sebelumnya nanti saya cek lagi tapi kemungkinan besar abad ke-9 Hijriah. Mereka mengawali peperangan dengan orientalisme yaitu perjalanan pemikir barat ke negeri timur muncul karena tadi pemisahan barat dan timur timur dianggap sebagai islam. Muncul studi on orientalism. Studi orang-orang ke negeri timur untuk belajar tentang ketimuran, Al-Qur'an, As-Sunnah, belajar tentang muslim dan sebagainya. Nah, mereka mengawali peperangan dengan orientalisme yaitu pemikir barat ke negeri timur termasuk tulisan-tulisan tentang ketimuran para orientalis terus memberikan pengaruh yang bisa melemahkan kaum muslim. Semua ini ditujukan agar kaum muslim menjadi pengikut mereka. Maka upaya mereka diarahkan untuk, mencipta, untuk membentuk kelompok-kelompok yang menyimpang, menciptakan kaum minoritas yang menonjol dan aliran-aliran aneh. Jadi yang didukung itu yang aneh-aneh gitu ya. Yang diberi hak yang lebih besar daripada umat Islam. Hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa umat Islam tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti dan mengadopsi warisan-warisan dari Yunani dan bangsa yang lain. Secara militer, Barat telah memerangi negeri-negeri kita pada awal abad ke-19. Maka, nah ini baru masehi. Uh, Prancis berhasil menduduki Mesir, Aljazair, Tunisia. Berikutnya Italia berhasil menguasai Libya sehingga terjadi Perang Dunia Pertama yang menyebabkan hancurnya Daulah Utsmani sebagai negara Islam pada tahun 1924. Pasca Perang Dunia Pertama 1917 itu kemudian finalnya 1924. Lalu kemudian setelah itu Barat juga di samping itu Barat juga menjajah sebagian besar negeri-negeri kaum Muslim dengan menggunakan segala bentuk penjajahan seperti militer, kebudayaan, dan perekonomian. Dan bagaimana aktivitasnya? Satu, setelah keruntuhan daulah Islami, mereka mengerat-ngerat daulah, daulah Islami ke dalam banyak institusi seperti Turki, Siprus, Irak, Suriah, Pakistan, dan lain-lain. Referensi silahkan ketik di Google Perjanjian sykes piket 1917. sykes piket s P.I.C.O.T. Syekh Spikat 1917 itu disitu uh, di, uh, digambarkan secara gamblang tentang pemisahan kaum muslimin khususnya daerah-daerah uh, daerah Palestina itu coba rujuk uh, pada tahun 1922 itu ada uh, ada namanya Mandat for Palestine jadi Mandat for Palestine 1922 yang diterbitkan oleh Liga Bangsa-bangsa atau LBB atau League of Nations nah Lalu deklarasi Balfour 1918. Uh, mereka mereka terus menyerang bahasa Arab. Mereka menjadikan bahasa mereka untuk meminggirkan bahasa Arab di negeri-negeri Islam. Mereka juga mendorong digunakannya dialek-dialek pasar atau bahasa pasaran, bahasa Ami. Bahasa Amiyah itu uh, dengan bahasa Fushah itu bedanya lumayan jauh. Sehingga ketika antum belajar kitab, misalnya belajar bahasa Arab di kitab, itu ketika dengar orangnya ngomong, mungkin antum nggak paham sama sekali. Gitu, gitu kan ya. Uh, min aina anta dari mana anda kalau dalam bahasa pasarnya win gitu aja sudah di mana gitu kan ya mereka mencokok kita dengan klaim bahwa mereka telah bangkit berlandaskan nasionalisme Mereka mempopulerkan banyak partai nasionalis dan patriotis yang semua itu dilakukan demi menjauhkan kita daripada Islam Ini yang menjadi serangan orang banyak terhadap saya gitu kan ya Felix anti-nasionalisme Terus kenapa? <laughs> jadi gini, uh, nasionalisme itu kalau mau jujur jadi gini ya. Kadang-kadang saya tuh kadang-kadang saya tuh uh, agak sedikit agak sedikit uh, apa ya? Keki gitu ya dengan orang yang bilang, "Belajar sejarah dong." Per Pertanyaannya sejarah antum sudah dibahas berapa banyak? Kan kita ya. Dengan yang saya pelajari ini bukan sombong ya, cuma uh, segera takabur aja ya. Nah ya. <laughs> Ya dan kadang-kadang selalu begitu gitu loh maksudnya. Kadang-kadang selalu begitu. Contoh misalnya saya pernah ke saya pernah ke Turki ke Istanbul ada satu museum yang bagus sekali. Judulnya Askeri Musee namanya. Askeri Musee itu kemudian di atasnya itu ada quotesnya Mustafa Kemal. Mustafa Kemal quotesnya begini: Jangan sekali-kali melupakan sejarah sejak sejarah itu adalah tonggak ya kira-kira gitulah dalam arti saya dasar ngomong gitu kan ya dia sendiri kemudian menghancurkan Utsmani kan gitu itu gitu yang terjadi nah dan orang ditutup-tutupi daripada sejarah itu gitu maksudnya nah sejarahnya kalau antum mau lihat coba lihat kapan munculnya nation state coba lihat kapan munculnya nation state nation state itu adalah sebuah ide yang sangat absurd sebuah ide yang sangat aneh sebuah ide yang sangat baru ketika masanya khilafah Usmania Ketika Abdul Hamid berkuasa, Ide nasionalisme itu adalah ide yang sangat aneh. Sekarang kebalik. Gitu kan ya. Ketika ada orang bilang Islam harus bersatu, lu gila ya, mengkhianati perjuangan akhir-akhir nah, gitulah. Zaman dulu juga begitu, ketika ada orang bilang bahwa nasionalisme ini benar, kamu gila ya. Ini lo ada Islam sudah menyatukan kita, kamu pengen balik lagi kayak zaman dulu akhir ya? kira gitulah. Nah, jadi ini ide yang sangat aneh, ide yang sangat tidak biasa ketika zamannya Islam yang masih bersatu. Makanya Abdul Hamid mengusulkan pan-Islamisme bahwa negeri-negeri kaum muslimin yang terlanjur dimerdekakan itu yang terlanjur kemudian dijajah oleh orang-orang barat itu sebenarnya harus disatukan kembali dalam bentuk bahwa mereka satu akidah, mereka satu wilayah. Kalau mereka satu wilayah, mereka satu uh, satu perasaan. Kalau itu terjadi, kita bisa melaksanakan segala galanya. Oke, nah itu kemudian nasionalisme. Ngomong-ngomong tentang nasionalisme, saya pengen nanya pada orang-orang yang kemudian berkata bahwa nasionalisme itu kemudian harga mati dan sebagainya. Pertanyaan saya sederhana. Di Indonesia, taruhlah kemudian kalau mereka mengatakan bahwa kalau Anda di Indonesia, maka turutlah aturan Indonesia. Gitu kan ya? Walaupun Anda Islam, tapi Anda turut aturan Indonesia. Pertanyaannya kalau mereka tinggal di Myanmar gimana? Yang mana harus dipegang? Nasionalisme atau Islam? Yang harus mereka pegang yang mana? Kalau mengatakan bahwa yang harus mereka pegang adalah nasionalisme, berarti mereka tidak boleh berislam. Di Cina gimana sekarang? Gak boleh pakai nama Muhammad. Gitu loh, paham gak maksudnya kira-kira? Gak boleh sholat Jumat, gak boleh Idul Fitri gitu kan ya? Yang atau harus ikutan dan nasionalisme atau mungkin Islam. Tapi kan Anda tinggal di Indonesia, loh apa Islam itu cuma di Indonesia? Negeri-negeri yang lain itu gak nganggup Islam. Oke, balik lagi, Islam di Indonesia dan Islam di Malaysia. Kalau saya Islam di Indonesia adalah Islam yang benar kalau mengikuti kemudian negara. Kalau di Malaysia benar ketika mengikuti negara, ketika negara berselisih terus gimana ceritanya? Ada salah, salah satu di antara kita yang salah dong harusnya kan gitu kan ya Tapi kalau misalnya ide itu dikembangkan pada Islam itu gak ada masalah Tapi kalau ide itu kemudian dibuat yang selain Islam Antum pasti mesti mengarang banyak hal untuk menyesuaikan Agar itu sesuai dengan Islam tapi begitu itu mana yang diambil dalam Islam, Malaysia, Indonesia, Brunei semuanya satu. Asik. Enggak ada lagi masalah semua. Kenapa? Semua sudah berdasar aturan Islam tadi. Gitu maksudnya. Nah, jadi itu tentang nasionalisme. Mereka mempopulerkan banyak partai nasionalis. Mereka bilang, kami benar karena begini, kami benar karena begini, karena kami nasionalisme tinggi, kami patriotisme tinggi, kami membela negara. Orang Islam harus ikut. Maka orang Arab meneriakan "Oke, kalau gitu orang Arab harus dimerdekakan daripada orang Turki yang penjajah." Muncul, kan? Masalah apa? Ingat kata-kata saya, selain Ikatan Islam, mesti ada masalah. Selain Ikatan Islam, mesti ada masalah. Coba lihat dulu, ketika orang Yunani mengikatkan diri karena mereka orang Yunani, maka mereka bermasalah dengan orang Romawi. Karena orang Romawi bukan orang Yunani, jelas sampai di sini. Orang Persia bermasalah dengan orang Romawi karena bukan orang Persia. Orang Nusantara bermasalah dengan orang bukan Nusantara karena mereka bukan orang Nusantara, muncul masalah ketika ikatan ini semakin muncul banyak masalah maka kita harus perlu ikatan baru oke nggak apa-apa kamu Yunani kamu Persia kamu Amerika yang penting kita bareng-bareng di sini kita punya satu negara nasionalisme tapi mulai muncul masalah mulai nation ini bermasalah dengan nation yang lain padahal rasnya sama Indonesia sama Malaysia rasnya sama tapi bermasalah gara-gara nasionalisme mungkin kalau ikatan-ikatan etnis nggak bermasalah kayak dulu gitu tapi begitu ikatan nasionalis bermasalah, ikatan selain Islam mesti bermasalah. Dan kalau ikatan seni sam antum pasti mesti dapat masalah suatu saat nanti. Contoh misalnya, nggak apa-apa. Indonesia adalah negara misalnya berlandaskan misalnya uh, NKRI, konstitusi dan sebagainya. Semakin kemudian banyak Islam, sorry, semakin besar Indonesia, pertanyaannya mungkin nggak orang Jerman mau menerima konsep kita? Nggak akan mau. Lo kenapa? Kenapa nggak konsep gue aja dia ambil? Kenapa konsep lu? Uh, lu nggak lebih hebat daripada gue? Tapi begitu konsep-konsep konsep Islam, ya nggak apa-apa, kita satu Tuhan kok, ya sudah konsep kita konsep Islam. Tuh Tuhan kita sama? Asik. Makanya Islam itu tidak akan menimbulkan masalah. Setelah kalian sebelumnya, kuntum a'daan. Gitu kan ya, setelah kalian itu bermusuh-musuhan. Allah tahu bahwa ikatan selain Islam itu mesti bermusuh-musuhan. Gitu ya. Jadi itu adalah tentang masalah nasionalisme. Nanti kita bahas lagi yang lebih banyak. Dalilnya apa? Nggak ada dalilnya sama sekali kok. Makanya saya berani mengatakan bahwa nasionalisme itu tidak ada dalilnya lah itu Rasulullah mengatakan bahwa ya Allah jadikan aku cinta kepada negeriku Makkah jangan dipotong kemudian hadisnya Rasul katakan ya Allah cina, bi, e, buatlah aku untuk mencintai Makkah tapi buatlah cintaku kepada Madinah lebih besar daripada cintaku kepada Makkah paham ya mencintai tempat lahir itu adalah sesuatu yang manusiawi anumsan tempat lahir itu itu manusiawi sebagaimana manusiawinya saya ketika saya lahir di Palembang saya senang Palembang manusiawi enggak manusiawi. Orang saya lahir di Palembang kok. Maka bagi saya pempek itu adalah makanan yang enak. Antum boleh beri pendapat karena antum lahir di Purwokerto, antum bilang mendoan. Ya boleh, gak kan masalah. <tuk> <tuk> Tapi itu eh, beda dengan Yudi gitu kan ya dia bilang misalnya Lampung apa sih enggak ada yud ya itu ya wajar moncong minta misalnya <laughs> nah wajar aja gitu kan dia dia lebih menyenangi itu daripada yang lain misalnya ya kenapa karena ya wajar seseorang itu menyenangi tempat lahirnya wajar wajar saja bangga dengan tempat lainnya wajar wajar saja nggak ada masalah yang nggak wajar apabila antum menjadikan tempat lahir antum itu sebagai masalah bagi orang lain loh tapi ini kan beda ya sama aja bedanya cuma lingkupnya saja kok Paham gak kira-kira saya? Antum berani mengatakan bahwa orang Tegal lebih baik daripada orang Palembang? Mana orang Tegal di sini? Orang Indramayu mana ya? Orang Indramayu gitu Atau orang Lombok berani mengatakan bahwa orang Lombok lebih baik daripada daripada misalnya orang Jawa misalnya? Enggak akan berani. Lah kenapa? Lah kenapa antum berani berani mengatakan bahwa misalnya contoh Indonesia lebih baik daripada Syria? Gara-gara Syria kemudian sekarang dapat masalah. Loh dari mana antum? Ketika antum mengatakan bahwa antum lebih baik daripada misalnya Syam. Gara-gara Syam punya masalah. Antum siapa? Antum sehat gitu kan ya. jadi, gitu. Aduh. Dalam 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 hal itu ya, ini memang perlu pendidikan banyak ya. Artinya uh, mencintai Indonesia itu tidak ada masalah. Tapi kalau secara kemudian nasionalisme yang diangkat itu menjadi masalah besar karena antum bakal bermasalah sama orang lain. Di sini anu misalnya di, uh, di tinggi tinggikan Anu di sini bisa jadi, uh, bisa jadi nggak dapat masalah, tapi ketika antum bawa itu ke tempat yang lain, Antum pasti dapat masalah. Gitu ya. Tapi kalau antum misalnya tidak dapat masalah. Kenapa di Amerika ini masjid harus kami yang mimpin? Karena kami orang Indonesia masalah gak tuh masalah <laughs> kenapa orang karena kenapa kami harus sama kami karena kami yang bayar lebih banyak antum masih masalah karena kalau ada ikatan selain Islam antum masih dapat masalah tapi kalau, kenapa di masjid ini harus orang Islam yang memimpin ya karena orang Islam di masjid itu gak dapat masalah antum antum Islam antum Islam antum Islam nah, boleh jadi pemimpin di masjid ini antum boleh sholat di sini antum boleh jadi imam di sini gak ada masalah tapi begitu kekauman, begitu etnis, begitu kemudian nasionalisme yang diangkat habis, gitu kan ya? Jadi kira-kira gitu. Ah, sampai di situ dulu saja, gitu kan ya? Seru-serunya, gitu kan ya? <laughs> Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa Allah berikan kejernihan pikiran ya untuk kemudian melihat bahwa sebenarnya siapa sih orang-orang yang pengen Islam itu kemudian baik dan siapa sih yang pengen manusia itu kemudian tersesat? Karena zaman sekarang uh, kita tuh sedang diadu. Gimana cara mengadunya? mengadunya adalah dengan cara orang-orang yang kemudian dianggap sebagai ekstrim radikal itu kemudian diinjek, kemudian yang lain diangkat. Sehingga orang-orang itu melihat bahwa oh ternyata orang Islam itu berpecah belah. Tapi, Tapi pada uh, pada waktunya yang yang menganggap dirinya pun kemudian orang-orang yang moderat itu pun juga juga akan dihabisi juga. kalau misal mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan, kepahaman atas agama ini, kecintaan atas agama ini, juga kecintaan terhadap orang-orang Muslim, keistiqomah dalam berdakwah juga dianugerahkan bagi kita keikhlasan dalam berdakwah dan kesabaran dalam berdakwah. Allahumma sholawatulamikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.